الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang pertamanya saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi untuk masih lagi sudi untuk bersama dengan saya dalam perkongsian yang seterusnya. Pada sebelum ini kita telah alhamdulillah berjaya mengkhatamkan kitab Matan Al-Ajrumiyah untuk ilmu nahwu. Jadi pada kesempatan kali ini insya-Allah taala, dan saya rasa kita tak akan ambil satu tempoh yang lama untuk kita mengkhatamkan kitab ni insya-Allah, memandangkan matan. Ini sebenarnya matan ni, dia panggil matan as-safar as-saghir ni. Matan ini dia hanya tanpa syarah. Dia matan saja dan saya yang akan terangkan secara sedikitlah, secara ringkas. Berkenaan dengan ilmu sarf ni, pada permulaan perkembangan kajian bahasa, terutamanya bahasa Arab, ahli nahu ataupun para pengkaji bahasa, mereka tidak memisahkan di antara ilmu nahu dan juga ilmu sarf. Seakan-akan ilmu sarf ni merupakan satu daripada ilmu sarf dan ilmu nahwu ni merupakan satu ilmu sahaja. Tapi makin lama para pengkaji nampak kepentingan ilmu sarf ni terutamanya kepada ajanib. Jadi dengan itu maka muncullah ilmu nahwu secara mustaqil. Secara mustaqil maksudnya adalah dia secara tersendiri, maksudnya dia adalah dia punya perbincangan dia. Okey, kalau kita tengok dalam Alfiyah Ibn Malik sendiri pun, Imam Ibn Malik tidak memisahkan Alfiyah Ibn Malik yang dipanggil sebagai khulasah lah. Pada asalnya Alfiyah Ibn Malik ini tulis lebih daripada 1000 bait. Kemudian beliau ringkaskan nazam beliau jadilah 1000. Okey. So jadi kat sini nama pun as-sarf as-saghir. Jadi kat sini apa perbincangan yang terdapat dalam ni, dia hanya perbincangan yang mana merupakan memberi satu gambaran secara umum berkenaan dengan perbincangan ilmu sarf. Tidaklah secara mendalam, dan susunan dan juga ayat-ayat yang digunakan dalam matan ini, ayat-ayat yang kita kata adalah ayat yang moden dan mudah untuk difahami insya-Allah taala. Okey. Jadi perjalanan kelas kita insya-Allah so macam nilah. Saya rasa antum semua nampak ke? Nampak ke apa yang dekat skrin ni? Nampak. Nampak nah. Okey. So jadi apa yang antum tengok ni kat sini, so kita akan baca, saya akan minta lah seorang, siapalah, saya tak nak point sesiapa. So, siapa yang berhajat untuk membaca, saya akan minta dia baca. Okay. Sebab saya pun tak kenal entum. Rata-rata saya tak kenal. Ada lah. Macam Arif saya kenal. Ketua kepada kita punya ni lah.
majlis kita, ketua kelas lah. Ketua kelas kita, saya kenal lah. Walaupun tak pernah jumpa depan-depan lagi. Jumpa apa, kenal secara maya je. Dan yang lain saya minta maaf lah. Tak sempat nak berkenalan dengan ni. Tapi tak apa. Dan saya berharap, kalau ada apa-apa soalan tu bolehlah just tanyalah, jangan type dekat ni lah. Boleh tanya pakai suara sebab saya takut saya tak perasan kalau type. Okay? Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baca siapa nak baca? Start mula, baca. Saya baca, Zat. Ya, silakan. Siapa saya tu? Bagi nama sikit. Arif, Zat. Arif. Arif nak mula. Ketua kelas. Okay. Ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifuh hafizahullah wa nafa'ana Allah bihi wa ummi fi darina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus sarfi 'ilam. Waffaqani Allah wa iyyaka anna sarfa yadrusu baniyatal kalimati binyatal kalimati wa tariqata siyaqatiha wa ma yusibuha min ziyadatin aw hazfin aw qalbin aw takdimin fannahwu yadrusu akhiral kalimati min haythu al-i'rab wal bina wa sarfu yadrusu baqiyatal kalimati. Okey, syukran. Jadi kat sini, ini susunan semantik lah kita kata. Kita akan bermula dengan definisi, walaupun definisi yang diberikan kat sini adalah definisi secara istilahi. Okay. So, kalau kita tengok kitab-kitab yang terdahulu yang membincangkan tentang ilmu sarf, ada yang menggunakan ilmu tasrif, okay. Ada yang menggunakan ilmu istilah tasrif dan juga istilah sarf. Yang mana kedua-duanya membawa maksud yang sama. Okey, membawa maksud yang sama. Sarrafa yusarifu tasrifan. Sarrafa, kita sarrafa ni, kita boleh cakap sarrafa ni kita apa, mengubah lah, mengubah. Sarrafa. Dia kalau dekat Morocco, as-sarfu ni maksudnya kedai tukar duit. As-sarf. Kalau kita jalan-jalan tukar duit, sarf kat ni, ataupun kita nak minta duit kecil. Ada duit kecil, ada sarf tak, ada tukar tak? Macam tu, sarf. Dari segi penggunaan bahasa, sarf ni macam dia bertukar boleh. Habis macam tu lah. Jadi kat sini, dia kata apa? Ketahuilah, semoga Allah memberi kita taufik. Okay. Sarf ni dia mempelajari, yang ni dia punya poin penting dia. Binyatul kalimati. Wa tariqata siyagatiha. Wa ma yusibuha min ziyadatin. Au hadfin. Au qalbin au taqdimin. Dan adalah beberapa banyak lagi perkara yang selepas itu. Ini penting kita kena faham untuk kita membezakan antara nahwu dengan sarf. Sarf pula dia punya fokus dia adalah akhir kalimah. Nampak? Akhir kalimah. Dari sudut mana kita nak pandang akhir kalimah tu? Dari segi i'rab dan juga bina. Apakah yang dimasukkan dengan i'rab? Apakah yang dimasukkan dengan bina? Perkara ini kita dah bincang pada nahwu. Jadi saya akan ulang secara ringkas. I'rab ni dia banyak maksud. I'rab dari segi bahasa tu banyak maksud. A'rabah ni boleh jadi kita nak ekspreskan. Okay. A'rab tu ma fi dhamiri, aku menerangkan. Aku mengekspreskan apa yang aku rasa. Macam tu. Ataupun al-i'rab ni juga ada yang maksud sebagai berubah. Okay. Berubah. Jadi dari situlah diambil perkataan i'rab ni dan makna dia adalah berubah-ubah. Perubahan yang berlaku pada akhirkah kalimah. Bina kat sini, dia maksud, kalau perkataan dari segi lughah, bina tu maksud apa? Dia maksud tetap. Tapi kat sini, bina tu maksud binaan. Tapi kat sini, maksud dia adalah tetap. Wasarfu yadrusu baqiyatal kalimati. Nampak? Ini fokus dia. Okay? Contoh kita ada. Contoh kita ada. Ja'a
Okey, nampak nampak tulisan ni. Mubarak. Nampak saya. Nampak. Nampak. Ja'a mubarak. Ja'a mubarak. Ja'a mubarakun. Jadi nahu fokus dia lebih pada kat sini. Ja'a. So dia ada baris kat sini. Ha, ini fokus nahu. Perkataan tu hujung dia mubarakun. Merah pula tak pula. Merah. Ja'a mubarakun. Okey, itu yang pertama. Sedangkan sharaf pula dia akan bincangkan yang ni selain daripada itu. Kita akan tengoklah. Ini sharaf. Okey, kalau nahu dia akan bagi hukumlah kat hujung ni. So kalau hujung ni cakap ja'a, ja'a apa? Ja'a adalah fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi dia apa? Dia mabni, dia bina lah, mabni bina. Tapi bin yatil kalimah, dia akan bincangkan perkataan ja'a ni asal daripada mana. Sebab dia tahu kat situ berlakunya ibdal. Kenapa ibdal kita cakap ja'a ni? Okay, kalau kita tukar kepada mudhari, ya ji'u. Nanti kita akan bincang lah benda ni. So ni kita bagi satu gambaran ringkas lah. So kat sini macam mana daripada asalnya alif ni boleh berubah jadi ya. Okey. So ada yang kata, saya pandang asal perkataan ja'a itu, saya pandang boleh. Ja'a ni asalnya dari mana? Ja'a ni asalnya dari daripada jaya'a. Jaya mungkin macam itulah. Boleh jadi saya tulis tadi. Jaya. Boleh jadi macam inilah. Jaya. Boleh jadi itu. Jaya. Tapi ada kaedah dalam nahu. Dalam sarf dia kata, sekiranya huruf ni, huruf ya ni, ataupun huruf ya lah, sebelum dia berbaris atas, so ya ni dia akan berubah jadi alif. Itu antara perkara yang akan dibincangkan dalam ilmu sarf. Saya rasa itu jelas. Okay. Ada persoalan ni setakat ni? Tak ada. Okay, terus Arif tolong baca. موضوع علم الصرف علم الصرف يدرس نوعين من الكلمات فقط وهما الأسماء العربية المعربة الأفعال المتصرفة وعليه لا يدخل التصريف على الحروف كحروف الجر وحروف الجزم وحروف النصب والأسماء الأعجمية كإبراهيم واستبرق والأسماء المبنية كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأفعال المجاملة كنعم وبئس وليس وعسى فهذه لا تزن ولا تدخلها أحكام الصرف. Okay. So dia cakap maudhu' perbincangan ilmu sharaf ni. So ilmu sharaf ni dia akan mengkaji dua jenis kalimah saja. So kalau kita tahu, kalau dalam ajrumiyah dia kata apa? Al-kalam wa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathah. Okay, aqsamuhu thalathah, ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi jelas-jelas kat sini yang terlibat dalam perbincangan nahwu hanya dua sahaja, iaitu ismun dan fi'il. So ismun dan fi'il ada perincian dia pula. Ismun yang macam mana yang dikaji oleh saraf, fi'il macam mana yang dikaji oleh saraf. Right? So dia kata kat sini asma apa? Dia kata asma al-arabiyyah. Oh ini. Asma al-arabiyyah al-mu'rabah.
dan juga al-af'al al-mutasarrifah. Okey, wa alaihi la yadkhulu at-tasrifu ala al-huruf. Nampak ini? Cakap tasrif jelas-jelas dia tak membincangkan tentang huruf. Itu yang pertama. Tasrif juga tidak membincangkan tentang asma al-a'jamiyah. Kalau kita tengok Arab sekarang ni, kalau dia mereka ni suka hati jelah nak mentasrifkan perkataan-perkataan yang bukan berbahasa Arab mengikut kaedah saraf bahasa bahasa Arab. Bagi contoh, waktu saya belajar dulu di Morocco, ada satu perkataan dipanggil, tak silap saya lah, ini perkataan pada Perancis, bahasa jalan-jalan lah. Tercircle tu, tercircle ta, macam tu lah. Tercircle. Padahal itu bukan perkataan Arab. Okay? Itu bukan perkataan Arab. So ada lagi perkataan yang digunakan, banyak lah. Kalau Arab Mesir pun ada. Saya tak ingat ada orang bagi contoh. Arab Mesir pun dia menggunakan tasrif Arabiyah. And dia menggunakan tasrif Arabiyah. Tetapi kita kena faham. Okay? Perbincangan sebenar ilmu tasrif tidak tak ada kaitan pun dengan asma al-ajamiyah. Fokusnya hanyalah kepada asma al-arabiyah al-mu'rabah. Nampak? Al-mu'rabah lawan dia apa? Al-mabniyah. Sebab asma al-mabniyah sebagai dhamair. Asma al-isyarah dhamair tahu ya? Wa huma hum ya humanna. Itu asma al-dhamair. Asma al-isyarah semua tahu asma al-isyarah. Okay, asma al-isyarah apa? Hadha hadihi. Asma'ul af'al, apa contoh asma'ul af'al? Asma'ul amin, haka, okay, sah. Macam-macam contoh tu. Asma'ul mabniyah tidak tergolong dalam kajian. Dalam kajian al-musa, saraf. Asma'ul mabniyah. Begitu juga af'al al-jamidah. Apa yang dimaksudkan dengan af'al lawan kepada mutasarifah adalah jamidah. Jamidah apa maksudnya al-jamidah? Al-jamidah ni dari sudut mana yang dia jadi beku? Jamid ni macam beku lah. Dia jadi dia macam kekal. Maksudnya tidak berubah juga maksudnya. Dia kekal dari sudut perubahan fi'al mengikut ketetapan masa. Contohnya madhi, mudhari' dengan amar. So ni'mah ni ya. Dia adalah fi'al. Tetapi fi'al jamid. Kenapa? Kerana tidak. Dia tak berubah. Tak ada nak apa. Dia tak boleh nak jadi fi'il mudhari', tak boleh madhi pun tak boleh, dia kekal macam tu. Tapi dia apa, dia fi'il. Kita panggil golongan ataupun kelompok atau kategori fi'il jami'. So dan tu bi'sa, nikmah bi'sa, sebi'si tu bi'sa, okay? Bi'sa. Lepas tu walaisa, dia tak berubah. Jadi tidak berubah, maksud berubah tu adalah berubah dari segi masa. Tak, madhi tak ada, mudhari' tak ada, amal lagi tak ada. Laisa macam tu lah sahaja. Tapi dia adalah fi'il. Wa asa. Asa an takrahu syai'an. Wa huwa khairun lakum. Asa pun tak terlibat. Fahadihi. Maksud apa hadihi? Hadihi tu yang mana? Hadihi tu yang ni. Hadihi yang ni. Fahadihi la tuzanu. Wala tadkhuluha ahkamus sarf. Yang pertama, dia tidak ada wazan. Okey? Yang pertama, tidak ada wazan. Ini kita akan tengok perbincangan tentang wazan. Wazan, auzan ataupun wazan sarfi ni. Apa sebenarnya? Kenapa ada wazan ni? So, perkataan-perkataan ini, kalau kita cakap, apakah wazan nikmah? Tak ada wazan dia. Tak ada wazan. Sebab daripada wazan inilah baru kita boleh nak ubah perkataan tersebut. Contohnya, asma' mu'rabah ni, contoh kita ada isim fa'il. Pada isim fa'il kita nak juga pada isim maf'ul. Kan ada wazan dia. Contoh kan. Wazan dia. Ada wazan dia. Okay. Contohnya af'al mutasarifah. Contohnya apa? Fi'il madhi kepada mudhari'. So kita dah pecahkan. Madhi kalau fa'ala. Okay. Kalau madhi dia fa'ala, dia boleh berpisah ataupun dia terpecah kepada tiga. Kalau kita nak ubah daripada madhi kepada mudhari', boleh jadi yaf'alu, boleh jadi yaf'ilu, boleh jadi yaf'ulu. Kalau fa'ila pula, adalah dia punya pecahan dia. Kalau fa'ula, dia pecah pada satu saja, jadi yaf'ulu. Nampak? Dia ada wazan, dia bagi wazan. Okay, kita contoh. Okay.
kita ada, kita dah tahu wazan dia fa'ula. Jadi contoh perkataan karuma, karuma. Karuma, kita cuba tengok nak, kita nak nak letak wazan. Oh, karuma ni maksudnya apa? Dia daripada wazan fa'ula. So fa'ula kalau nak ubah kepada fi'il mudhari', hanya ada satu bentuk sahaja, hanya ada satu acuan sahaja, iaitu yaf'ulu. Jadi karuma yak, yakrumu, syarufa yash, yashrufu. Itu itu gunanya wazan, pentingnya wazan. Sebut pasal wazan ni, pentinglah juga untuk menghafal al-amthilah at-tasrifiyah. Al-amthilah at-tasrifiyah itu saya nasihatkan semua untuk menghafal. Okey, antara perbezaan ilmu nahwu dengan saraf ni. So ilmu saraf ni adalah ilmu yang mana kita akan menghafal lebih daripada kita kita faham. Berbeza dengan ilmu nahwu. Okay. Berbeza dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu kita kena perlu faham dulu. Faham dunia kaedah apa benda semua, and baru kita faham. Baru kita hafal. Dia punya pemahaman pemahaman yang digunakan dalam ilmu nahwu itu lebih lagi daripada ilmu saraf. Saraf banyak hafal. Sebab tu perlu dan pentingnya untuk menghafal amsilah tasrifiyah. Amsilah tasrifiyah. Kalau tak ada nak, kalau macam mana nak tanya, kalau tanya saya macam mana nak beli, sebab tak ada nak belilah. Boleh ambil PDF. PDF ada banyak. Boleh cari PDF amsilah tasrifiyah. Dah sangat manfaatlah, sangat manfaat amsilah tasrifiyah tu. Siapa yang pernah buka dia tahulah. Dia macam jadual stifir lah. Satu darab satu, satu, satu. Satu darab dua, dua. Dia bagi satu acuan. Biasanya benda-benda yang kiasi boleh lah guna untuk itu. Kiasi. Okey. Okey, sambung. Aqsamul ilmi sarfi wa tartibuhu. As-sarfu khamsatu aqsamin. أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. Kemudian وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها. والميزان الصرفي وهو من أهم أبواب الصرف لأنه yutbaku ala kulli kalimati allati takbalu tasrifa. Wasalisu wa tasrifu al-af'ali. Wa fihi al-ahkamu sarfiyyatu al-khasatu bil-fi'li. Wa rabi' wa tasrifu al-asma'i. Wa fihi ahkamu sarfiyyatu al-khasatu bil-ismi. Wa tasrifu al-mushtaraki. Wa fihi al-ahkamu sarfiyyati al-mushtarakati bainal fi'li wal ismi wa minha babu ibdali wal i'lali alladhi huwa khulasatu 'ilmi sarfi wa la yakunu ahadu sarfiyya wa la yakunu ahadun sarfiyan hatta yutqinahu. Terus, last sekali ayat last. Oi. Wa sawfa adhkuruha kisman insya-Allah taala. Insya-Allah taala. Jadi kat sini kita akan tengok apa aqsamu ilmi sarfi wa tartibuhu. As-sarfu khamsatu aqsam. Jadi dia memberi satu apa satu kategori yang sangat umum lah. Dia tak pecah sangat. So yang pertama ada abniyatul asma'i wal af'ali. Okay. Di mana abniyah ni al-mujarradatu dan juga al-mazidatu. Kenapa dia al-mujarradatu? Dia daripada abniyah. Dia tak ambil daripada asma'. Asma' pun boleh, al-mujarradati pun boleh. Apa? Af'al mujarradati. Tapi kat sini dia nak dia punya na'at dia daripada abniyatu. Al-mujarradatu dengan al-mazidatu. Dia dari segi binaan tu ada yang mujarradah, ada yang mazidah. Abniyah dia tu. Okey, dia cakap apa? As-sarfu ni ada lima. Lima pecahan. Ada lima bahagian. So, kita akan pergi secara ikut urutan tu lah. Ikut urutan tu insyaAllah. So, yang pertama kita akan tengok binaan ataupun kita kata dia punya asma' dengan fi'al ni. Dari segi binaan dia, ada yang mujarradah. Maksudnya, itu memang asal perkataan tersebut dan juga al-mazidah. Okey? Ada yang mazidah.
Jadi kalau yang jelas kita nampak adalah pada fi'il lah, fi'il. Kalau fi'il yang mujarrad, okey, fi'il mujarrad, contohnya fa'ala, fa'ala ataupun fa'alala, okey. Kalau yang mazid, fi'il mazid, tergantung pula berapa huruf yang ditambah. Daripada fa'ala boleh jadi ifta'ala pun boleh, if'ala, macam-macam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wahia qa'idatu sarfi allati yajibu hifzuha. Perkara ini kita perlu faham kan? Yang dikata kat sini, ya, kita apa? Bahagian yang pertama ni merupakan satu kaedah yang mana memang wajib kena hafal. Kita kena tahu. Kenapa kita kena tahu? Nanti kita kata, bila kita dah tengok benda tu, nanti baru kita faham kenapa. Penting ni untuk kita tahu mana satu apa, mana satu yang asal ataupun yang mujarrad, mana satu yang mazid. Mazid. Dia ada faedah dia banyak, nanti kita akan tengok satu persatu. Kemudian al-mizan as-safi, ataupun kita cakap neraca, timbangan. Kalau saya suka panggil dia acuan. Acuan. So kita ada satu acuan ni, contohnya kita cakap okey, fi'al, dari fi'al kalau kita nak ubah kepada menjadikan fi'al tersebut, contohnya kita ada fi'al sulasi, contohnya kita ada kataba, okey, kataba kita nak ubah daripada kataba tu menjadi isim fa'al, daripada menulis, perbuatan menulis kepada orang yang menulis. So kaedah cakap okey, kalau untuk sulasi, untuk kita ubah, dia ada bagi satu acuan. Untuk jadikan kepada isim fa'il, hanya perlu tambah huruf alif selepas huruf yang kedua, selepas huruf yang pertama, dan huruf selepas alif tu perlu baris bawah. Jadi kita gunalah katabah, kan? Contoh kat sini. Okay. So kita ada perkataan. Kita ada perkataan, contoh kita ada perkataan katabah. Katabah. So kita tahu katabah ni merupakan apa? Katabah ni merupakan okay, fi'il. So kita ada pada fi'il ni, kita nak ubah kepada isim fa'il. Isim fa'il, dan kita tahu isim fa'il ni nak buat dia, kita perlu daripada fa'ala, okay, daripada perkataan fa'ala tu kita perlu, hanya perlu tambah alif. Ha, ni contohlah, contoh ya. So contoh wazan sarfi, kita tahu yang daripada fa'ala ni kita perlu hanya tambah a, alif sahaja, alif dan ain. Ain fa'al tersebut perlu berbaris berbaris bawah. Jadi perkata ba ni kita pakailah, okey, kata ba, okey, kaf kita ambil daripada fa ni, kita ini dipanggil sebagai wazan ni, ataupun saya panggil sebagai acuan ini, perkara ni, okey. Perkara ni. Ini adalah acuan. So pada sini, kita just isi lah. So daripada fa ni kita ganti. Fa ni sebenarnya adalah huruf pertama. Ha, nanti kita akan tengok lah. Saya just ni je. Fa adalah huruf pertama, jadi fa, kaf. Kemudian tambahlah alif. So kaf, tambahlah alif. Kemudian ta, huruf yang kedua, dan ba, huruf yang terakhir. Huruf yang kedua ataupun ainul fi'il kena baris bawah. Macam itulah. Alright. Okay. Itu midan sarfi. Wahuwa min ahammi abuwa bisarf. Ini antara satu tajuk yang penting dalam perbincangan ilmu sarf. Lannahu yutabbaqu ala kulli kalimat allati taqbalu tasrif. Okay. Wazan ni dia akan diaplikasikan ke atas semua perkataan yang menerima tasrif. Tasrif maksudnya apa lah? Perubahan. Sebab itu asma al sorry asma al asma istilah dia apa? Asma apa? Siapa? Al asma al mabniyah. Asma al mabniyah dia tak ada wazan. Sebab dia tak ada wazan, sebab dia tak la taqbalu al kalimah al mabniyah la taqbalu apa? Tasrif dia tak berubah, tak ada perubahan. Jadi tak perlu kepada wazan. Okay. Kalau kita orang tanya, apakah wazan isim dhamir huwa? Kita nak bagi wazan apa?
perkataan tu sendiri tak berubah. Sebab tu dia tak ada wazan. Okey? Jelas. Bagi apakah wazan bagi fi'il asa? Nak bagi wazan macam mana? Okey. Itu adalah min af'al al-jamidah. Af'al al-jamidah la taqbalu tasrif. Fa idzan laysa laha al-wazn. Nampak? Itu dia punya mantik dia. Secara logik dia macam tu. Seterusnya wa fihi okey wa tasriful af'al wa fihi al-ahkamu as-sarfiyyah la khassatu bil fi'l tasrif al-af'al. Kita akan tengok, so kita akan tengok yang first tadi mazid dengan mujarrad, kemudian kita tengok mizan sarf. Seterusnya kita ada ahkam sarfiyyah al-khassah bil fi'l tasrif al-af'al, tu ada tasrif al-asma', dan terakhir tasrif al-mushtaraku wa fihi al-ahkam as-sarfiyyah al-mushtarakah بين الفعل والاسم ومنها باب الدال والاعلال. Ha, ini penting Okey, tajuk ni tajuk yang perlu tajuk ini adalah tajuk yang perlu dikuasai oleh semua. Okey. Tajuk yang perlu dikuasai barulah kita nampak apa yang berlaku pada certain perkataan. Alladhi huwa khulasatu ilmi shaf. Kalau kita belajar mantik. Okey. Tajuk yang penting dalam mantik apa? Arif, ilmu yang penting dalam mantik apa? Tajuk yang penting dalam mantik apa? Tasdikat dia, bukan kias dia. Ya. Kan, itulah dia. dia punya sebenarnya tasdikat tu sebenarnya macam mana kita nak bina yang kias tu. So tajuk utama dalam perbincangan mantik adalah kias. Untuk untuk sharaf pula adalah ibdal dengan i'lal. Ibdal dan juga i'lal. Ini adalah tahajud yang kalau tengok apa yang dicakap sini, alladhi huwa khulasatu ilmi sharf. Ini merupakan satu summary kepada ilmu sharaf. Wala yakunu ahadun sharfiyan. Dia cakap apa? Tidak akan seorang tu tidak akan jadi pakar sharaf hatta yutqinahu, sehinggalah dia mampu untuk itqan benda ni. وسوف اذكرها قسما قسما ان شاء الله تعالى. Okey, setakat sekarang ni ada apa-apa soalan? Ada orang ke tak sebenarnya? Sebab saya tak boleh nak tengok apa siapa yang ada dalam ni. Ada soalan ke? Tak ada lagi Saja saya. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita tengok kepada surat seterusnya. Al-qismul awal abniyatul asma'i wal af'ali al-mujarradatu wal mazidatu. Okey. Okey terus. Ada nak baca lagi ke? Ke orang lain nak baca? Kita bagi orang lain pula. Bagi orang lain. Okey, bagi orang lain. Okey, orang lain. Saya sah. Lelaki ke perempuan ke? Anas. Anas siapa? Ikram. Tafadhal ya Ikram. Baca pada qismul awal tu. Okey. Al-qismul awwalu abniyatul asma'i wal af'alil mujarradati wal mazidati. Fi hadha al-qismi hasru abniyat abniyati al-asma'i wal-af'ali al-mujarradati wal-mazidati wa huwa qa'idatu sarfi allati yajibu hifzuha allati yajibu hifzuha qabla at-tama'uqi fihi. Okay, kat situ dia bersilap ya. Ikram je. Kat situ dia bukan tama'un. Ta'amuq. Dia dalam apa buku ni pun ada kesilapan dari segi penulisan lah, tapi tak apa. Okay. Kat situ dia yang betul je bukannya ta ni. At-ta'amuq. Okay. Bolehlah. Kalau siapa yang ni buat yang dah setak tu bolehlah. Buat ni sikit notas kat lah. Tulisan tak cantik lah. Okay, terus. فالفعل والاسم من حيث
At-tajarrudu wa ziyadatu yanqasmani ila mujarradin wa mazidin. Al-mujarradu huwa ma kanat kullu hurufihi asliyatan. Wal-mazidu huwa ma kana fihi harfun zaidun aw akthar. والحرف الأصلي هي الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة والحرف الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة وتصاريف الكلمة تقلباتها مثل الماضي الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمثنى والجمع. مثاله كتب يكتب اكتب كاتب ومكتوب وكتاب وكتابة ومكتب ومكتبة وكتب وكتيبة وكتائب وكتاب وأكتب وكتب وكاتب واستكتب. فالحروف الأصلية هي الكاف والتاء والباء لأنها في كل التصاريف فكتب وكتب مجردان وما سواهما كلمات كلمات مزيدة. شكرا شكرا جزاكم الله خير. وإياكم. في هذا القسم حصر أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة وهو قاعدة الصرف التي يجب حفظها قبل التعمق فيه. حصر كسني ومسابة di macam hasrun ini menyenaraikan, menyenaraikan binaan-binaan isim, binaan-binaan fi'al yang mana binaan ini sama ada di mujarradah ataupun di mazidah. Okey, ataupun di mazid tambahan. Wa huwa qa'idatu sarfi allati yajib hifzuha qabla ta'ammuq fiha, qabla ta'ammuq fihi. So kita kena hafal dulu. Kena hafal apa itu mazid, apa itu mujarrad. فالفعل والاسم من حيث التجرد والزيادة ينقسمان إلى مجرد والمزيد. Itu jelaslah. Kedua-duanya ada mujarrad dan kedua ada mazid. Jadi kat sini kita kena faham. Yang pertama kita kena faham apa? Kita kena faham dia punya istilah dia. Apakah yang dimaksudkan dengan mazid dan juga apakah yang dimaksudkan, sorry, apa yang dimaksudkan mujarrad, apa yang dimaksudkan mazid. Sebab itu adalah tajuk utama perbincangan dalam bab ni, kisim awal ni. Binaan dia, binaan yang mujarrad macam mana, binaan yang mazid macam mana. Fal mujarrad huwa ma kanat kullu hurufihi asliyatan. Nampak? Kat sini kita punya apa? Kita punya key point dekat sini, asliyah. Mujarrad adalah asli. Okay? Mujarrad adalah asli. Wal mazid huwa ma kana fihi harfun zaidun. Sama ada satu huruf yang bertambah ataupun lebih daripada satu huruf. Okey? Nampak? Ini perbezaan antara. Kemudian kita nak faham pula apakah itu konsep harful asli kat sini. Hiya alladhi yathbutu fi jami'i tasarifi al-kalimati. Okey? Yathbut. Ini key point dia. والحروف الزائد هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. Jadi kat sini ada satu lagi proses yang perlu kita faham, adalah tasariful kalimah, perubahan, perubahan-perubahan kalimah tersebut. Apakah yang dimaksud dengan perubahan? Tasrif adalah taqallubat. Maksudnya apa? Daripada madhi kepada mudhari', kepada amar, kepada masdar, kepada isim. So kat sini perlu kita faham, eh, kalau kita baca lebih sikit, okey, kat sini dia ada perbincangan dalam antara ahli bahasa lah. Asal pada perkataan tersebut adalah adakah dia fi'il ataupun dia isim.
Ini ada perbincangan. Saya tak ingat mazhab mana kata perkataan asalnya, rata-rata perkataan asalnya daripada fa'al. Mungkin pemilik kepada matan ini dia berpendapat macam tu. Maksudnya perkataan asalnya daripada fa'al. Ada juga perkataan yang cakap, ada juga pendapat yang cakap asal daripada perkataan adalah daripada isim, maksudnya masdar. Daripada masdar muncullah fa'al dan juga yang lain. Okey. So ada percanggahan pendapat lah. Biasalah tu. Benda biasa. Jadi, proses tasarif kalimah ni maksudnya apa? Perubahan yang berlaku daripada fa'al madhi, okey, kepada fa'al mudhari' dan kepada fa'al amr. Daripada fa'al tu berubah menjadi masdar. Dan daripada fa'al juga berubah menjadi isim fa'al. Dan seterusnya. So, contoh yang diberikan kat sini adalah jelas. Okey, saya besarkan sikit. Contoh yang diberikan sini adalah jelas. Kalau kita boleh sekelkan kataba yaktubu uktub katibun wa maktubun wa kitabun wa kitabatun wa maktab maktabah kutub katibah kataib kutab aktaba wa kataba wa kataba wa staktaba. Nampak kat sini kita nampak satu pattern lah. Kita boleh nampak satu pattern yang mana semua contoh ini kita, kalau kita boleh keluarkan yang mana satu huruf zaidah dia. Yang pertama untuk contoh ni adalah ini. Okey. Sebab kita nampak yang ni katabah dengan yaktubu ni dari segi huruf dia sama kecuali tambahan dekat ya ataupun ini. 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 Ada dua kat situ. Okey, ini ada alif ni. Ini pun ada alif, ada. Okey, itu dia cakap fal huruf al-asliyah daripada contoh tu adalah kaf, ta dan juga ba. Li'annaha fi kulli tasarif. Kerana apa? Kerana nampak ini kita kena kembali baliklah kepada konsep huruf asal tu apa? Alladhi yathbutu fi jami'i tasarifil kalimah. Dia sebut, dia datang, dia memang ada. Li'annaha fi kulli tasarifi at-tasrif. Sorry, fi kulli tasarif. Ha, fi kulli tasarif. Nampak kita boleh nampak pattern tu. Okey. Fa kataba wa kutubun, dua perkataan ini adalah mujarrad kerana tak ada apa-apa penambahan. Sebab nampak mujarrad, kita kena faham balik mujarrad tu apa, dia punya konsep dia. Maka kullu hurufi asliyah wa ma siwa huma kalimatun ma mazidah. Okey, tak ada soalan untuk saya. Okey, terus baca Ikram. Terus baca Ikram. Wa fi hadzal qismi baban. Al-babul awwal أبنية الأفعال المجردة والمزيدة. الباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. الباب الأول. Kejap ya. Jap. Sebelum sama tu. So dia cakap apa? So dalam perbincangan pada qism al-awwal ni ada dua perbincangan lah. Ada dua bab. Kisim ni ada dua. Yang pertama kita akan bincang tentang abniyatul af'al. Binaan kepada fa'al-fa'al. Yang mana binaan kita akan tengok dari segi yang, mana yang mujarrad, mana yang mazid. Okay. Kemudian bab yang kedua adalah asma' mujarradah dan juga mazidah. Benda yang sama lah. Tapi dan untuk mani pula. Untuk isim pula. Alright. Syukran Ikram. Jazakumullah khair. Ada siapa lagi macam? Siapa yang baca? Anwar, Ustaz. Anwar siapa tu? Anwar, tafadhal. Babul Abniya Al-Fa'al ya? Iya, betul. Al-Babul Awal. Baca daripada Al-Babul Awal. Al-Babul Awal, Abniyatu Al-Af'alu Abniyatu Al-Af'ali Al-Mujarradatu Wal-Mazidatu. للأفعال للفعل تسعة عشر بناء أربعة للفعل المجرد
وخمسة عشر للفعل المزيد، وتفصيلها أن الفعل من حيث التجرد وزيادة نوعان. نوع الأول الفعل المجرد وهو قسمان. القسم الأول المجرد الثلاثي وله ثلاثة أبنية وهي فعل، وله ثلاثة مضارعات وهي فعل يفعل وهو الأكثر، نحو كتب يكتب، فعل يفعل وهو كثير، نحو جلس يجلس، فعل يفعل وهو قليل، نحو ذهب يذهب. ثاني وفعل وله مضارعان وهما فعل يفعل وهو أغلب، نحو فرح يفرح، فعل يفعل وهو قليل، نحو حسب يحسب. ثالث وفعل وله مضارع واحد وهو فعل يفعل، نحو كرم يكرم. Okay, شكراً شكراً. Okay, okay, شكراً. Alright, so jadi jangan lupa ya, dhabit, dhabit tu maksudnya kena buat baris lah. Okay. Okay, al-babul awalu abniyatul af'al al-mujarradatu wal-mazidatu. Jadi kat sini kita akan bincangkan. Yang pertama, kita akan bincangkan tentang fi'al. Binaan-binaan fi'al. Yang mana satu mujarrad, yang mana satu mazid. Okay. So, dia kata apa? Lil fi'li tis'ata asyara binaan. Okay. So, dia punya binaan kat sini, dia bukannya masuk mabni tak. Eh? Binaan maksudnya ada 19 binaan. Atau 19 ialah binaan lah. Okay. Empat daripada 19 ni. Empat daripada 19 adalah mujarrad. Okay. Empat daripada 19 adalah mujarrad. Dan yang baki ataupun 15 adalah fi'il mazid. Nah, apa? Okay. So, empat mujarrad. Kan? 15 mazid. Empat jerat lah. Jerat kan. Siapa minat belah? Empat jerat. Nombor ni. Nombor legend. Siapa yang minat Liverpool tahulah. Alright. Arba'atun lil mujarrad. Lil fi'lil mujarradi. Wa khamsata asara lil fi'lil mazidi. Wa tafsiluha. Annal fi'la min haythu at-tajarrud wa ziyadah. Naw'an. Ini dia punya. So dia punya kaedah. Kaedah dia. Kaedah umum dia. Dia kata. Okay. Untuk fi'l ni dia ada 19. Binaan. So, empat daripada 19 tu adalah yang mujarrad. Okay. Kita tahu mujarrad tu apa yang padanya hanya huruf fi'al. Fi'al apa? Fi'al. Sorry. Apa yang terdapat pada huruf tersebut hanya fi'al. Sorry. Apa yang terdapat pada fi'al tersebut hanya huruf A. Asli. Ha. Okay. Kemudian yang baki ataupun 15 pula adalah mazid. Okay. So, pecahan yang pertama. Okay. An-naw'ul awal. الفعل المجرد وهو قسمان. القسم الأول المجرد الثلاثي. Okay, ini قسم yang pertama. Fokus dia adalah mujarrad yang ثلاثي. وله ثلاثة أبنية. Sebab sini ada tiga. Sebab kenapa dia kira tiga-tiga tu dikira daripada mana? Tiga tu dikira daripada fi'il madhi. Fa'ala. Fa'ila. Fa'ula. So, ulama' dia dah kaji ya. Ulama' dulu dia dah kaji. Dia dah tengok semua. Dia tengok pola yang terdapat pada perkataan-perkataan Arab. So, dia dapat simpulkan bahawa untuk fi'il madhi terdapat hanya tiga sahaja wazan dia. Tiga sahaja wazan. Tiga sahaja jenis. Sama ada fi'il tersebut, fa'ala, semuanya berbaris atas ataupun fa'ila dia punya tengah-tengah tu baris bawah ataupun fa'ula tengah-tengah tu baris depan.
So dia kembangkan daripada fa'ala ni, dia kembangkan nak pergi kepada mudhari'. Ada berapa? Ada tiga jenis pula. Yang pertama fa'ala yaf'ulu wa huwal aktharu. Ini yang paling banyak. Contohnya kata bayaktubu, akala yakulu. Okey. Apa lagi contoh? Ada siapa boleh bagi contoh lagi? Kota layak tulu. Kota layak tulu. Lagi? Lagi? Darasa ya derusu. Darasa ya derusu. Akala layak tulu. Okey, itu contoh dia. Seterusnya yang kedua, fa'ala yaf'ilu, baris bawah. Contohnya, dia wahwa kathir. So, beza aksar dengan kasir tu kita fahamlah. Aksar ni adalah isim tafdil. Kata dia paling banyak. Yang ni dia banyaklah, terdapat banyak. Contohnya, jalasa ya jelisu. Contoh lain? Jalasa ya jelisu. Sorry? Doroba ya dribu. Doroba ya dribu. Lagi? Jalasa ya jelisu. Sana saya kenisu lagi. Lagi. Takkan tahu. Takkan dua je. Tak ada dah. Itu je. Betul lah. Yang atas ada aksar dia tiga. Yang ni dua. Betul. Dia kasir lah. Okay. Yang terakhir. Fa'ala yafa'alu. Wahuwa qalil. Contohnya zahaba yadhabu. Okay, zahaba ya zahabu. Lagi? Contoh lain? Mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u. Lagi? Tak ada dah. Itu je. Sebab dia qalil satu je lah. Tak ada dah. Alright. Yang kedua adalah fa'ila. Ini binaan yang kedua bagi fi'il mujarrad Al-Thulati. Ha, kita fahamlah Thulati ni maksudnya dia ada tiga huruf. Dia ada berapa huruf? Ada tiga. Tiga huruf. Untuk fa'ila dia ada dua sahaja mudarak dia. Berbeza dengan fa'ala. Fa'ala ada tiga. Ada tiga. Kenapa ya? Kenapa kita, apa pentingnya kita tahu mudarak bagi perkataan? Ataupun kenapa perlu kita tahu baris untuk fi'il mudhari'. Kenapa? Apa yang pentingnya? Agak ada siapa yang boleh nak ni tak? Boleh share kan? Kenapa pentingnya? Kenapa perlu ni kita tahu untuk mudhari' ni? Baris mudhari' ni? Supaya kita tahu asal perkataan. Asal perkataan ya. Okey, asal perkataan. Tak apa, nanti kita akan bincangkan lagi. Supaya kita tahu bentuk baris untuk fi'il amar. Okey. Okey, itu yang poin pertama betul. Yang untuk asal perkataan tu dia mungkin untuk perbincangan lain betul. Tapi kalau untuk perbincangan fi'il, yang pertamanya kenapa kita perlu tahu madi dan juga mudhari' untuk kita bina. Sorry, kenapa perlu kita tahu baris mudhari' untuk kita bina fi'il amar. Sebab fi'il amar terbina atas fi'il mudhari'. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa lagi pentingnya? Kenapa perlu kita tahu mudhari'? Untuk kita tahu masdar kepada fi'il tersebut. Okey, masdar yang qiyasi lah. Masdar yang qiyasi, bukan yang sama'i. Yang sama'i memang dia perbincangan sama'i ni perbincangan yang memang tak boleh nak bincang lah. Ada perbincangan yang kita tak boleh nak bincang. Sebab macam mana Arab cakap, kita kena ikut lah. Sebab bukan bahasa kita. Kita boleh buat nak paletau lah kita nak buat ni kan. Okay? Alright. Kemudian, bentuk yang kedua adalah fa'ila yang mana ada dua mudhari'. Fa'ila yaf'alu wahul aghlab. Ghalibnya fa'ila ni dia akan jadi baris atas. Contohnya, fariha yafrahu. Contoh lain. La'iba yal'abu. La'iba yal'abu. Ahsanti. Ya lagi. Lazima yalzamu. Lagi. Ahsan. Lagi. Syaribah yasrabu. Ahsan lagi. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Okey, bagus. Dan yang kedua, fa'ila yaf'ilu. Wahuwa qalil.
Nahu hasiba yahsibu. Ada contoh lain ya? Ada contoh lain? Agak ada ya? Tak? Tak ada. Tapi ya, ini penambahan. Sebelum kita, saya rasa dah nak sampai time ni. Okay, dah nak sampai time. Sebelum kita sebelum kita ni lah, sebelum kita akhiri, kita akan baca bawah ni lah. Untuk pengetahuan semua, ada satu matan yang ditulis oleh Imam Malik ataupun Ibnu Malik sendiri, iaitu matan Lamiyatul Af'an. So dalam Lamiyatul Af'an ni ada banyak syarah lah. Dia ada syarah Bahraq Saghir, syarah Bahraq Saghir, Kabir. Cumanya poin saya kat sini nak katakan, untuk fa'ilah ni, ada beberapa fa'il yang ada pada wajhan. Apa maksud wajhan? Contoh perkataan hasiba. Kalau kita tengok kat sini, hasiba jadi apa? Hasiba jadi yahsibu. Tetapi, hasiba juga boleh jadi apa? Yahsabu. Dia jadi yahsabu. Contoh lain, labisa yalbasu. Ataupun ya, labisa yalbisu. Okay? Labisa yalbasu, labisa yalbisu. Itu pun boleh. Untuk hasiba yahsabu. Saya tak ingat, hasiba yahsabu ke hasiba yahsabu? Yahsaba. Hasiba yahsabu. Maknanya sama, Ustaz. Maknanya beza. Okay, hasiba yahsabu, tak silap saya menghitung. Hasiba yahsibu, tak silap saya dia menyangka macam zanna, zanna ya zunnu kan. Ataupun saya terbalik. Nanti antum semua boleh ni lah. Hasiba yahsabu mengira, tak silap saya. Hasiba yahsab. Okay. Dalam ayat dia, afa hasiba alladhi, afa hasiba, kat situ dia maksudnya menyangka. Hasiba yahsibu. Yahsibu itu mah. Sorry. Yahsibu tu yang menghitung. Yahsabu tu yang menyangka. Either one lah. Okay. Nanti antum boleh tengok kamus lah untuk confirmkan balik. Labisa yalbasu dengan labisa yalbisu. Labisa yalbasu. Yalbasu maksudnya dia memakai. Labisa yalbisu. Lubs. Lubs ni maksud keliru. Lubs. Fihi. Apa lubs. Maksudnya padanya kekeliruan sedikit. Lubs. Alright. Dan yang terakhir adalah fa'ula walahu mudari'un wahidun. Mudari'un wahidun wa huwa fa'ula yaf'ulu nahu karuma yakrumu. Fa'ula. Alright. So, untuk yang ni, fa'ula ni kebiasaannya. Kebiasaannya fa'il yang terlibat dengan fa'ula ni adalah fa'il apa? Fa'il yang membawa maksud sifat. Contohnya macam karuma. Karuma yakrumu. Karuma. Karuma asrafu, telah menjadi mulia, asraf. Kenapa dia jadi mulia? Sebab dia ketua kelas. Contoh. Okay. Syarufa, contoh. Syarufa yashrufu. Syarufa maksudnya, dia sifat. Sifat kepada something. Something. Ada juga, saya ada, kalau tengok dekat Lamiyatul Af'an tu, dia ada jelas. Dia ada bagi kategori lah. So, kalau fa'ila, sorry, fa'ala yaf'alu biasanya fa'al yang jenis ni macam mana? Dia ada, dia punya jenis-jenis dia. Yang tu saya tak ingat sangat. Yang tu kena check balik. Mungkin perbincangan tu mungkin perbincangan yang seterusnya lah kot. Untuk yang matan sorir ni kita hanya berpada dengan apa lebih kurang dalam ni. Untuk beri satu mukaddimah kepada siapa yang ni lah. Okay, so sebelum kita tutup akhiri kelas kita, ada apa-apa soalan ke? Nampak bila dah senyap ni rasanya semua dah tak sabarlah tu. Tak sabar nak ni, nak akhiri. Tak ada soalan ya? Alhamdulillah. Tak ada lah. Okey, kalau tak ada sekali lagi selamat berkenalan. Okey, selamat berkenalan, nama saya Muhammad Firdaus Zulkifli dan insya-Allah kita akan terus berkenalan sepanjang kelas ni lagi lah. So, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Apa yang kurang,
dan kesilapan itu datang pada kelemahan saya sendiri. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi dan ya.